Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada DJ Sabrina. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada hari ini kita akan menyambung lagi perbincangan hadis 40 kita, dan kita telah sampai ke hadis yang ke-33 daripada hadis 40 yang kita bincangkan. Dan yang terakhir pada minggu lepas, kita membincangkan tentang hadis Islam menolak kemudaratan yang menjadi satu kaedah di dalam Islam. Dalam fiqah, la darara wa la dirar menjadi satu kaedah. Maksudnya digunakan secara meluas. Maksudnya Islam menolak segala bentuk kemudaratan yang mana kalau datang saja bentuk kemudaratan, kita akan tolak. Ha, walaupun dia tidak datang dengan dalil yang spesifik yang kita bagi contoh minggu lepas kan. Yeah. Di antaranya, kalau kita mokok, kalau kita tanya dalil apa, apa dalil yang melarang kita mokok, memang tak ada disebut secara detail pengharaman rokok itu. Tetapi hadis ini menjadi dalil untuk kita menolak perkara tersebut. Kerana Islam menolak kemudaratan. Dan Islam juga menolak kita membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Baik, pada hari ini kita akan bincangkan satu hadis yang juga menjadi asas di dalam penghakiman. Maknanya hadis ini juga hadis yang dipakai secara meluas kerana dia menjadi satu kaedah ataupun asas dalam penghakiman di dalam Islam. Hadisnya seperti berikut. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Hadis diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia itu diberikan semata-mata dengan dakwaan mereka. Manakah dia dakwa sesuatu dan diterima dakwaan tu. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maknanya manusia ni dia akan mendakwa apa saja. Dia akan mendakwa itu harta dia. Dia mendakwa orang tu telah menyakiti dia ataupun telah membunuh keluarga dia dan sebagainya. Maknanya tidak ada satu kaedah yang menjadikan mereka ini mengikut satu peraturan. Mana kalau dibiarkan saja dakwaan tu tanpa ada satu panduan, tanpa ada satu asas, mana manusia akan mendakwa apa saja yang dia nak. Okay. Jadi datang Islam membawa satu kaedah di dalam penghakiman. Bagaimana? Lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kaedah yang dibawa dalam hadis ini ialah orang yang mendakwa itu perlu datang membawa al-bayyinah, membawa persaksian. Orang yang dakwa, dia kena bawa bukti. Dia kena bawa hujah dia. Untuk mensabitkan yang didakwa itu betul. Wal yaminu ala man ankara. Dan orang yang tertuduh, yang didakwa, dia perlu bersumpah untuk menolak dakwaan tersebut. Baik, itu secara ringkas tentang maksud hadis ini. Hadis yang menjadi asas di dalam penghakiman dalam Islam. Baik, hadis ini dihukum oleh Imam Nawawi rahimahullah dengan lafaz ini, yang lafaz yang kita bacakan tadi, sebagai hadis hasan. Kita terangkan pada minggu lepas, hadis hasan ialah hadis yang sedikit martabatnya rendah daripada hadis sahih. Hadis sahih ini, hadis hasan ialah hadis yang memenuhi syarat sahih, hadis sahih, kecuali pada perawinya terdapat kelemahan pada dhab mereka, kelemahan ingatan mereka. Di situ sahaja kekurangan ini menjadikan hadis tersebut sedikit martabatnya rendah berbanding dengan hadis sahih. Tetapi walau bagaimanapun, hadis hasan ini termasuk di dalam hadis-hadis yang boleh diterima. Okey. Baik, hadis ini juga datang di dalam Bukhari dan juga Muslim. Di dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, tapi lafaznya sedikit berbeza. Lafaznya sedikit berbeza. Lafaz yang kita bacakan tadi ialah lafaz daripada Al-Imam Baihaqi rahimahullah. Lafaz yang kita bacakan tadi, lafaz
daripada riwayat Imam Baihaqi rahimahullah. Tetapi dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari juga ada, tapi dalam bentuk lafaz yang lain. Contohnya di dalam Sahih Muslim, lafaznya seperti berikut: lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'anasun dima'a rijalin wa amwalahum walakin al-yamina 'alal mudda'i 'alaih, 'alal mudda'a 'alaih. Maksudnya, kalaulah manusia diberi apa saja dengan semata-mata dakwaan mereka, nescaya akan ada sebahagian manusia akan mendakwa mempunyai hak terhadap harta dan darah kaum yang lain. Tetapi orang yang didakwa hendaklah bersumpah. Dan lafaz Bukhari, la dhahaba dima'a qaumin wa amwaluhum, pasti akan hilang darah dan harta sesuatu kaum. Jadi hadis ini ada di dalam Bukhari dan juga Muslim, tetapi Imam Nawawi pada sangkaan saya memilih lafaz Imam Baihaqi ini kerana dia lebih meliputi, maksudnya lebih lengkap. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah memilih lafaz yang dibawa oleh Imam Baihaqi rahimahullah. Baik, yang pertama sekali seperti biasa kita akan melihat siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis ini secara ringkas, ya, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ataupun lebih dikenali dengan Abdullah ataupun dikenali dengan Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas ni maksudnya anak kepada Al-Abbas. Abbas merupakan pakcik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pangkat dia dengan Nabi ni Ibnu Am. Ibnu Am ni anak kepada pakcik. Ataupun kita sebut sepupu lah. Sepupu. Sebab Abbas ibn Abdul Muttalib. Rasulullah anak kepada Abdullah ibn Abdul Muttalib. Jadi dia dengan Abbas ini pangkatnya sepupu. Yeah. Jadi Abdullah ibn Abbas juga dikenali sebagai Ibn Abbas. Ibnu Abbas merupakan di kalangan sigharus sahabah. Mana ketika Rasulullah SAW di akhir hayat baginda, Ibnu Abbas ni masih kecil. Masih umur dia belasan tahun. Masih remaja. Jadi dikira sebagai sigharus sahabah. Mana Rasulullah dah di hujung hayat, beliau masih remaja lagi. Kalau kibarus sahabat, sigharus sahabat ni mana sahabat yang kecil. Satu lagi kategori sahabat dipanggil sebagai kibarus sahabah. Sahabat-sahabat yang lebih kurang usianya seperti Nabi SAW dan bersama dengan Rasulullah SAW dan tempoh yang lama seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Maksudnya daripada permulaan dakwah Nabi SAW sehinggalah akhir hayat Nabi SAW. Maksudnya umurnya lebih kurang dengan umur Nabi SAW. Kelebihan Ibnu Abbas ini digelar sebagai terjumanul Quran. Maknanya yang faham, yang mahir dalam mentafsirkan Al-Quran. Jadi antara sahabat yang mahir dalam mentafsir Al-Quran ialah Ibnu Abbas. Kerana sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, fahamkan Ibnu Abbas ini tentang agama ini, fahamkan dia tentang agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang ta'wil, dengan kata lain tafsir Quran ini. Jadi sebab itulah Ibnu Abbas dirujuk dalam banyak tafsir-tafsir yang muktabar. Kita akan merujuk kepada tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, pengajaran daripada hadis ini yang kita sebutkan tadi, yang pertama sekali hadis ini menjadi satu asas di dalam penghakiman. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini adalah salah satu kaedah hukum syarak yang besar. Syekhul Islam Ibnu Daqiq Al-Ain pula berkata, hadis ini adalah salah satu daripada prinsip hukum dan tempat rujukan terbesar ketika berlakunya pertentangan dan perselisihan. Jika ada pertentangan, perselisihan di antara dua orang, yang ni mendakwa yang ni pula menafikan, bagaimana kaedahnya? Kita menggunakan hadis ini sebagai asas dalam penghakiman tersebut. Baik, yang pertama sekali, kita melihat daripada hadis ini menjadi satu panduan kepada manusia. Kan? Dengan kata lain, Al-Quran dan juga Sunnah seumpama menjadi manual kepada manusia ni. Mana Allah jadikan kita, kan, di atas muka bumi ini, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa panduan. Mana dari segala sudut Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi panduan kepada kita.
Kalau kita boleh ibaratkan seperti manual lah. Kalau kita beli apa-apa alatan hari ni, kereta ke, komputer ke apa, dia akan ada manual kan, untuk menjadi panduan kita. Kalau kita perlu kepada panduan tersebut. Begitu juga dengan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah memberikan panduan kepada kita, iaitulah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apakah maksud al-bayyinah? Apakah maksud al-bayyinah? Maksud al-bayyinah ialah kullu ma yuthbitul haq. Maksudnya setiap benda yang mensabitkan sesuatu kebenaran. Boleh jadi dalam bentuk persaksian, orang menjadi saksi bila kita dakwa kan, dia ada dalam hadis ni bila kita kata al-bayyinah alal mudda'i wal yaminu ala man ankara, dia ada dua pihak, satu yang mendakwa, satu lagi yang didakwa ataupun tertuduh. Jadi bila pendakwa mendakwa, untuk memperkukuhkan dakwaannya dia perlu membawa persaksian dalam bentuk orang yang menjadi saksi, dalam bentuk perjanjian yang ditulis, dalam bentuk apa-apa sahaja bukti yang membolehkan dakwaan itu boleh dibuktikan. Itu yang disebut sebagai al-bayyinah. Kan? Contoh dalam dakwaan seorang yang berzina. Contoh dakwaan orang yang berzina. Kan? Dakwaan orang yang berzina dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Kan, bagi seorang perempuan yang mengerjakan perbuatan keji iaitu lah zina, maka hendaklah ada 4 orang saksi di kalangan kamu, di kalangan orang lelaki. Ini satu contoh bagaimana bentuk al-bayyinah tu dalam situasi kita menuduh seseorang berzina. Jadi bayyinah dia ialah kita perlu membawa saksi. Saksinya apa? 4 orang saksi di kalangan orang lelaki. Dalam situasi yang kedua, persaksian terhadap hukum hudud. Contohnya orang membunuh. Contohnya minum arak, mencuri dan sebagainya. Jadi al-bayyinahnya ialah dengan kita membawa 2 orang saksi. Wa ashhidu dhawai adlin minkum. Hendaklah dibawa 2 orang saksi. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain, maknanya setiap situasi tu ada persaksian dia. Maknanya orang yang mendakwa perlu membawa saksi untuk memperkukuhkan dakwaannya. Baik, saya bagi beberapa situasi lah. Saya bagi beberapa situasi untuk menjelaskan lagi situasi di antara pendakwa dengan yang tertuduh daripada hadis yang kita bincangkan pada petang ini. Okey. Yang pertama sekali ialah situasi di mana yang tertuduh membuat satu tuduhan. A membuat tuduhan. Contoh dia kata B telah mengambil harta saya. Okey. Itu situasi pertama. A sebagai pendakwa dia menuduh bahawa B telah mengambil harta dia. Okey, B pula dalam situasi pertama ni dia mengaku. Jadi selesailah kes. Maknanya sabit kesalahan dan dijatuhkan hukuman oleh qadi ataupun hakim. Itu situasi yang pertama. Selesai. Kalau macam tu semua kes senanglah. Maknanya qadi ataupun hakim ni senanglah kerja dia. Okey. Itu situasi yang pertama. Yang kedua, situasi yang kedua, yang mendakwa ini menuduh kan, dia mendakwa, kemudian yang didakwa itu, yang tertuduh tu, dia tak mengaku. Jadi dalam situasi ini macam mana, apa yang harus dilakukan oleh hakim ialah dia minta kepada yang mendakwa tadi, adakah ada bukti, hujah, persaksian dan sebagainya kan. Kalau dia dapat membawa persaksian tersebut dan hakim melihat itu benar, jadi jatuhlah hukum. Jatuh hukum. Ini situasi yang kedua.
pendakwa mendakwa, A mendakwa B, kemudian B tak mengaku, kemudian A yang mendakwa tadi bawa bukti dia, bawa persaksian dia, kan, dia berjaya meyakinkan hakim, jadi jatuh hukum. Dalam situasi yang ketiga, pendakwa mendakwa bahawa B telah mengambil harta dia, contoh. Kemudian B pula yang dituduh tadi tak mengaku. Dan macam contoh yang kedua, macam situasi yang kedua, tak mengaku. Lepas tu hakim minta, apakah bukti kamu menuduh si B ni telah mengambil harta kamu? Dan yang mendakwa tadi, dia tidak ada bukti. Dia tidak ada bayinah, dia tidak ada. Tak ada, tak ada geran ke, tak ada perjanjian bertulis, tak ada saksi, tak ada apa. Dalam situasi tersebut, yang didakwa tadi, jadi hakim akan minta kepada yang didakwa tadi, kan, untuk bersumpah bahawa dia tidak melakukan perkara tersebut. Jadi kalau dia bersumpah, maka dia terlepas daripada hukuman tersebut. Mana tak sabitlah. Mana dia membuktikan dengan dia bersumpah bahawa aku tidak mengambil harta A. Jadi ada beberapa situasi di sini. Ada tiga situasi di sini. Maknanya yang terakhir tadi, yang mendakwa bahawa B telah mengambil harta dia, kemudian dia dinafikan, kemudian hakim meminta persaksian, bayinah tadi, bukti dan sebagainya, kemudian tidak berjaya dibuktikan, tidak berjaya membawa persaksian dan sebagainya. Jadi hakim minta pula kepada B untuk bersumpah. Kalau dia bersumpah, maknanya dia terlepas daripada itu. Kalau dia tak bersumpah, dia boleh disabitkan dengan kesalahan tersebut. Okey. Kita berehat seketika dan selepas ini kita sambung lagi ya hadis ke-33 asas perhakiman dalam Islam. Negeri FM ingat sampai bila-bila kita masih lagi membincangkan mengenai hadis ke-33 ya, asas penghakiman dalam Islam bersama-sama dengan Ustaz Wan Muhammad hari ini. Dan mungkin Ustaz boleh terangkan, adakah ya boleh sumpah ini dikembalikan kepada pendakwa? Baik, kita sambung beberapa situasi yang kita telah bagi tadi. Contoh kan. Situasi pertama, kedua dan ketiga. Yang terakhir, yang ketiga. Kan? Yang ketiga tu maknanya A sebagai pendakwa dan menuduh B dan mengambil harta dia, contoh. Kemudian B menafikan. Kan? Kemudian hakim minta A bawa bayinah. Kan? Bawa bukti. Bawa saksi dan sebagainya. Tapi dia gagal. Tak boleh bawa. Jadi hakim minta kepada tertuduh tadi untuk bersumpah dia tidak melakukannya. Kan? Dia ada satu, ada dua situasi lah. Maknanya kalau dia bersumpah, maknanya dia terlepas daripada dakwaan tersebut. Maknanya tak sabit kesalahan tersebut. Yang kedua, dia tak nak bersumpah. Dia kata saya tak nak bersumpah, yang dakwa lah sumpah. Maksudnya orang yang dakwa tu sumpah, kata wallahi dia telah mengambil harta aku. Jadi dalam situasi ini boleh ataupun tidak? Dia tak nak sumpah, yang tertuduh tu tak nak sumpah, tapi dia kembalikan sumpah tu kepada yang mendakwa tadi. Dia kata kau yang tuduh aku, kau sumpah bahawa aku telah melakukan sekian-sekian. Jadi dalam situasi ini boleh tak kita kembalikan sumpah tu kepada mendakwa? Asalnya sumpah tu kepada yang tertuduh. Tetapi dalam situasi dia tak nak bersumpah, boleh tak dia minta kepada pendakwa tu yang bersumpah? Okey, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian daripada para ulama, di antaranya mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan boleh. Maknanya boleh dia mengembalikan sumpah itu kepada pendakwa. Mana yang menuduh tadi, kan, boleh bersumpah bahawa bahawa si fulan yang tertuduh telah melakukan sekian-sekian. Kan? Dalam mazhab yang lain, kan, di kalangan para ulama, di antaranya mazhab Hanafi, mengatakan bahawa ianya tidak boleh. Maknanya tak boleh untuk kita kembalikan sumpah itu kepada yang menuduh. Yang menuduh tadi. Itu dalam situasi yang kita
bagi contoh tadi. Baik, bagaimana nak sumpah? Bagaimana caranya untuk bersumpah? Bersumpah semestinya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nama Allah. Mana wallahi, wabillahi, watallahi, tidak boleh selain daripada itu. Yang paling senang, yang paling mudah, wallahi, wabillahi, watallahi. Itu lafaz yang biasa digunakan dalam bersumpah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw falyasmut. Sungguhnya Allah melarang kita untuk kita bersumpah dengan nama bapa-bapa kita. Mana kita demi bapa aku contohnya, ataupun demi disebut bapa aku nama dia sekian-sekian. Tak boleh. Nak bersumpah, taklah bersumpah dengan Allah ataupun senyap. Tak payah bersumpah. Maknanya yang boleh hanyalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut pengarang kitab ini, syarah Wafi ini, Wafi syarah hadis 40 ini, Mahyuddin Mustah dan Dr. Mustafa Bora, dia menyatakan bahawa untuk memperkuatkan lagi, memperkukuhkan lagi sumpah itu, boleh digunakan Quran. Maknanya dijunjung Quran, dia pegang Quran dalam bersumpah tu untuk memperkuatkan lagi sumpah yang dilafazkan tadi. Ya. Ya. Dan sebagai adabnya, orang yang bersumpah ni perlu dinasihati oleh qadi ataupun hakim. Kan? Bahawa sumpah ni bukan satu benda yang main-main. Ha, itu perlu diingatkanlah. Sebab boleh jadi orang akan memberi persaksian ataupun sumpah yang palsu dan akibatnya sangat berat. Ha, itu yang perlu ditekankan, yang perlu diingatkan oleh hakim kepada orang tu sebelum dia bersumpah. Maknanya sumpah ni bukan satu benda yang main-main. Dia ada akibat dia. Kan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang menukar janji dan menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, maknanya dia main-main kan, sebab ada ganjaran, dia bagi persaksian yang palsu, dia sumpah dengan sumpah yang palsu. Kenapa? Kena ada sedikit imbuhan, kena ada sedikit, maknanya dia bermain-main. Dengan harga yang sedikit, mereka tidak akan mendapat bahagian pahala di akhirat dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Maksudnya akibat orang yang bersumpah secara palsu ni sangat besar akibatnya. Ha, jadi benda tu bukan benda yang main-main lah. Bukan dia nak melepaskan diri dia, walaupun dia melakukan perkara tersebut, dia nak melepaskan dia, dia bersumpah. Betul dia boleh lepas. Kalau ikut dari sudut asas ataupun kaedah yang kita letakkan, dia lepas. Tapi lepas di dunia. Di hari akhirat, dia punya akibat sangat buruk. Kan? La khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah. Maksudnya Allah tidak akan berkata-kata dengan dia, Allah tidak akan melihat dia dan baginya azab yang pedih. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamini sabrin lian liqtati' biha ma lam ri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Sesiapa yang bersumpah dengan sumpah yang mewajibkan orang lain dengan sebab sumpahnya itu, kerana dia ingin mengambil harta seseorang Muslim. Maksudnya dia sumpah dengan sumpah yang bohong. Sebab ada satu-satu kepentingan, contoh nak harta daripada itu, dia sumpah dengan sumpah yang bohong. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala murka dan marah kepada dia. Jadi perlu diperingatkan oleh hakim kepada mereka yang nak bersumpah ini, sumpah ni bukan benda yang main-main, dia ada, akan ada akibatnya. Kalau sumpah dengan sumpah yang palsu, boleh jadi di dunia dia akan terlepas, tetapi di hari akhirat azab dia sangat sangat pedih. Nah, itu apa yang perlu diingatkan oleh hakim kepada mereka yang akan melakukan sumpah ini. Ha, jadi kalau setiap orang dia ada kesedaran ini, maknanya setiap hukum itu akan dapat berlaku dengan adil. Baik, dalam situasi qadi, contohnya kan,
bagaimana qadi nak menjatuhkan hukum ataupun hakim itu menjatuhkan hukum berdasarkan kepada pengetahuannya. Kan? Adakah boleh hukum berdasarkan kepada pengetahuan dia ataupun dia kena ikut kaedah yang telah ditetapkan? Contoh yang datang kepada dia ni di antara dua orang pendakwa dan tertuduh ini, A dan B ni, contoh yang tertuduh ni dia kenal. Ni orang kampung dia ni. Dia kenal. Dia kata budak ni memang nakal. Kan? Dia kata budak ni memang nakal. Jadi apa yang didakwa kepada budak ni, si B ni, boleh jadi betul sebab dia tahu dari sudut peribadinya. Kan? Boleh jadi betul. Jadi berdasarkan pengetahuan hakim itu tadi, qadi itu tadi, boleh tak dia menjatuhkan hukuman begitu saja? Ataupun dia perlu ikut kaedah tadi. Kaedah ni ialah tertuduh, tuduh. Kalau B tu mengaku, okey selesai. Mana jatuh hukum. Kalau dia tak mengaku, kena bawa saksi. Kena bawa bukti. Kan? Kalau tak boleh bawa bukti, si B tu perlu nafikan dengan bersumpah. Kan? In case dia memang bersumpah. Jadi hakim sepatutnya lepaskan. Mana tak jadi kes, tak sabit. Sebab dia dah bersumpah. Jadi hakim kena ikut dia punya kaedah, prosedur, kaedah yang telah ditetapkan. Tidak boleh bergantung ataupun berdasarkan kepada pengetahuan dia. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, balasan yang besar kepada qadi ataupun hakim. Kan? Balasan yang besar sama ada di sudut pahala. Kalau hakim itu menghukum dengan hukuman yang adil dan dan dari sudut balasan dosanya pun agak besar sekiranya hakim itu berhukum dengan hukuman yang tidak adil dan menzalimi. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhtaha thumma akhtaa falahu ajrun." Makna dalam situasi hakim itu dia menghakimi sesuatu perkara itu dan dia berijtihad. Kan? Boleh jadi hukuman yang dilakukan tu betul, boleh jadi salah. Kan? Dia berdasarkan apa yang ada depan mata dia. Kan? Kalau dia betul dalam penghakiman tersebut, baginya dua pahala. Kalau dia tersalah pun, dia tetap dapat satu pahala. Maknanya dia bukan hukum dengan zalim, dia hukum berdasarkan apa yang terbukti di depan dia. Tetapi hakikatnya benda tu tersalah. Tak, maknanya orang tu tipu, memberikan persaksian palsu dan sebagainya. Dia tetap dapat pahala. Kalau dia menghakimi sesuatu penghakiman itu, dia betul dalam penghakiman tersebut, bagi dia mendapat dua pahala. Jika tersalah, dia mendapat satu pahala. Ini balasan dan ganjaran kepada hakim yang berlaku adil. Dalam masa yang sama, adanya ancaman daripada Rasulullah SAW bagi mereka yang melakukan kezaliman. Ini hakim yang melakukan kezaliman ataupun qadhi. Sabda Nabi SAW, Al-Qudatu Thalathatun. Qadhi ada tiga golongan. Yang pertama, wahidun fil jannati wathnani fil nar. Satu daripada mereka di dalam syurga, manakala yang dua lagi di dalam neraka. Fa'amma alladhi fil jannati farajulun arafal haq faqadha bihi. Yang pertama yang katakan masuk syurga tadi, yang seorang lelaki ataupun qadi itu, dia tahu kebenaran dan dia berhakim ataupun menjatuhkan hukuman dengan kebenaran tersebut. Jadi dia masuk syurga. Situasi ataupun golongan yang kedua, warajulun arafal haq. Qadi ini tahu kebenaran itu. Fajara fil hukmi. Tetapi dia tidak bertindak jahat dan tidak berhukum dengan kebenaran yang dia tahu tadi. Fajara fil hukmi. Dan melakukan kezaliman dalam hukuman tadi. Fahuwa finnar. Dia di dalam neraka. Itu yang golongan kedua. Golongan yang ketiga, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga di dalam neraka, warajulun qada linnasi ala jahlin.
lelaki ataupun qadi yang menghukum orang ramai dengan kejahilan. Maksudnya dia bukan ahlinya, dia pun tidak tahu. Fahuwa finnar, dia juga di dalam neraka. Ha, jadi ancaman yang berat kepada hakim ni sekiranya mereka menghakimi dengan zalim, mereka menghakimi dengan kejahilan, mereka di dalam neraka. Manakala hakim yang menghakimi dengan keadilan, dengan kebenaran, mereka ini di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Dan Ustaz, mungkin saya kata pada Ustaz sendiri untuk tajuk kita hari ini, hadis ketiga. Baik, hadis pada hari ini dia agak teknikal sikitlah. Dia berkaitan dengan penghakiman. Jadi untuk lebih lanjut mungkin boleh merujuk qadi untuk dapat maklumat yang lebih lebih tepat ataupun lebih terperinci. Ataupun boleh baca balik syarah yang kita syarahkan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan ia juga menjadi satu panduan kepada kita, dan mungkin juga kita boleh menggunakan kaedah ini. Contohnya kita nak ada anak kita buat salah, kan? Kita boleh juga menggunakan kaedah ini. Mana kita minta dia supaya bawa bukti dan sebagainya, boleh, benda ni boleh juga digunakan. Tapi apapun perkara ini yang disebutkan tadi, penghakiman di dalam Islam ini, apa yang menjadi asas di dalam penghakiman yang menghakimi ni ialah qadi ataupun hakim, yang berautoriti lah. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Ustaz, Ustaz Wan Muhammad bin Nur Ismail, memperkatakan mengenai hadis ke-33, asas penghakiman dalam Islam. Dan terus dengar Negeri FM.